COVID itu terhadap permintaan pembuatan mobil ambulans itu seperti apa sih, Pak? Ya, untuk dampaknya sendiri itu memang membawa apa peningkatan pemesanan. Pemesanan untuk pembelian mobil ambulans. Lonjakannya itu sekitar hampir 150% itu dari ya, bulan Maret tahun sebelumnya. Dari mana aja tuh Pak permintaannya? Kita dari Dinas Kesehatan Kabupaten Kota yang ada di Indonesia, RSUD juga ada, RSUD Kabupaten Kota, baik provinsi juga ada. Nah terus kalau misalkan untuk jasa satu mobil ambulan nih Pak, itu tuh berapa sih Pak tarifnya kalau misalkan membuat mobil ambulannya sendiri? Ya, untuk range-nya itu dari 500 sampai 3 miliar, Pak. Tergantung dari jenis mobil yang dipakai dan sarana atau prasarana alat kesehatan yang ada di dalam mobil ambulans tersebut. Peningkatannya itu seperti apa sih, Pak? Bisa dijelaskan nggak sih? Iya, betul. Peningkatannya luar biasa, sangat signifikan gitu ya, pemesanannya. Karena kita juga sama-sama tahu pandemi ini kan terjadi hampir di seluruh dunia. Jadi, kita nggak bisa prediksi sebelum-sebelumnya, jadi tanpa persiapan, tanpa ada riset sebelumnya, kita coba penuhi kebutuhan ini dengan standar yang dicontohkan atau dicantumkan di Permenkes tentang ambulan. Okay, ini sebenarnya masuknya kategori ambulan infeksius kalau di Permenkes untuk kendaraan ambulan. Nah, untuk COVID sendiri kan dia grade-nya lebih dari infeksius karena menularnya sangat cepat dan bisa dibilang mematikan juga gitu kan apabila penyakit bawaannya lebih parah. Khusus untuk COVID-19 ini memang ada isolator COVID untuk di dalam mobil ambulan tersebut, terus ada sekat pemisah antara kabin driver dengan kabin pasien, itu juga ada. Oke, nah Pak, kalau untuk membuat satu mobil itu dapat dikerjakannya berapa hari sih Pak? Untuk pengerjaan paling cepat 14 hari, paling lama 45 hari kerja. Tergantung dari jenis mobil yang dibuat. Yang cepat itu mobil yang sudah jadi minibus atau mikrobus. Jadi contohnya kayak Daihatsu Luxio, Grand Max, EPP yang sudah berbentuk mobil. Begitu. Atau Toyota Hiace yang ukuran mikrobus agak besar sedikit. Yang agak lama itu mobil-mobil double garden yang 4x4 untuk medan-medan sulit. Jadi dia basicnya itu double cabin atau single cabin. Nah, itu kan harus dibikin body area belakang supaya ada ruang untuk kabin penumpang. Terus Pak, tanggapannya adanya pandemi ini tuh seperti apa sih Pak? Sebagai businessman juga, sebagai masyarakat Indonesia, Bapak sendiri gimana? Sebenarnya sih kami sangat prihatin ya Mbak ya, dan sangat sedih juga dengan kondisi yang ada saat ini. Karena dampaknya luar biasa, sudah banyak korban berjatuhan hampir di seluruh dunia. Harapan kita sebenarnya kalau bisa COVID-19 ini nggak usah ada atau kita normal-normal aja enaknya seperti itu. Karena walaupun kita dampak positifnya juga terasa, tapi kami juga harus jaga tetap protokol kesehatan, harus jaga kesehatan semua anggota kami. Karena jangan sampai ada satupun yang dari teman-teman kami itu ada positif atau ODP atau PDP, karena kan berdampak dengan ditutupnya atau isolasinya di sebuah perusahaan atau suatu daerah yang ada kasus COVID-19 gitu. Di satu sisi kita sangat prihatin, di satu sisi juga kita sangat hati-hati dan sangat takut juga jangan sampai kita ada yang terdampak. Oke. Nah, kalau omsetnya sendiri tuh sampai berapa sih Pak peningkatannya dari yang mungkin yang sudah income-nya itu naiknya berapa persen sih Pak? Kalau perhitungan rincinya saya belum dapat, tapi untuk dari jumlah mobil yang masuk itu sekarang yang sudah pasti 2x lipat menuju ke 3x lipat. Nah, kalau tadi kan kita bahas ada emang usaha yang terkena dampak positif ataupun juga negatifnya juga ya Pak di pandemi ini. Nah, kalau dari usaha ambulan ini kan memang dampaknya positif karena memang benar-benar dibutuhkan ya untuk menyelamatkan pasien gitu ya Pak ya. Kalau Bapak sendiri nih sebagai pengusaha melihat beberapa usaha yang terkena dampaknya itu negatif, penurunan akibat pandemi seperti apa sih Pak? Iya,
Jadi ini mungkin salah satu situasi yang bisa memaksa kita kalangan pengusaha itu lebih kreatif lagi, lebih mengedepankan teknologi digital marketing apapun bentuknya, karena mau tidak mau sekarang sudah eranya seperti itu. Banyak kayak semacam mall yang udah agak berkurang, kalah sama toko-toko online. Nah, mungkin dengan pandemi ini kan informasinya juga nggak, virus ini nggak bisa hilang gitu kan, dia tetap ada, dan selagi obat belum ditemukan pasti akan seperti ini. Jadi kita sebagai pelaku bisnis harus bisa lebih kreatif lagi, dan tetap paling utama mengutamakan kesehatan seluruh anggotanya, terutama diri kita masing-masing.